Nama saya Sumarwati dari Kelurahan Wiladeg. Saat ini status desa kami Rintisan Mandiri Budaya. Kami menyandang desa budaya sejak tahun 2016. Untuk kesenian yang kami unggulkan diantaranya reog dodok dan upacara adat bersih kelurahan serta rangkaiannya. Dalam hal ini rangkaiannya ada bersih tali banteng dan sampai pada bersih desa Wiladeg. Untuk kedepannya harapan kami kebudayaan yang ada di kami di Wiladeg, dalam hal ini ada reog diantaranya, reog klasik itu bisa dipadupadankan dengan objek wisata yang ada di Kalimbanteng dan ke depan bisa bersinergi antara kuliner yang ada di kami terus wisata, dalam hal ini wisata religi yang ada di Banteng serta budaya kami bisa lebih maju lagi dan bisa lebih, istilahnya sekarang bisa lebih viral lagi. Untuk teman-teman atau desa-desa lain yang dalam hal ini sebelum berstatus desa budaya dan mau menuju desa budaya, ayo kita bareng-bareng bersama, maju bersama, mandiri bersama-sama yang nantinya akan menjadi desa mandiri budaya dan ke depan insya Allah akan semakin berkembang dari segala aspek diantaranya dari budaya. Ayo jangan bosen-bosen, jangan sungkan-sungkan untuk selalu belajar, belajar dan belajar dari desa-desa sekitar yang sudah menjadi desa budaya sampai pada desa mandiri budaya.